Sapioy, ketemu lagi bareng gue di channel Tech Grafis ya men. Masih bersama admin yang akan selalu memberikan informasi-informasi terhangat, terbaru, dan terupdate seputar dunia kripto. Jadi kali ini gue mau ngebahas sebuah voucher men. Jadi di sini gue punya voucher dua ya, ada dua website men. Jadi itu website yang bisa kita klaim, dan di situ ketika kita langsung klaim ya, di situ juga kita langsung bisa withdraw men. Jadi ini website sama kayak website-website yang kemarin pernah kita bahas, cuman di sini beda hosting ya, beda nama gitu ya. Oke, kita ada Litecoin Pay ya, ada litecoinpay.co, dan yang satu lagi itu ada Free Dogecoin Unlimited men. Jadi untuk yang Free Dogecoin itu unlimited, jadi kita ketika klaim hanya menunggu 1 menit dan itu instant withdraw men ya. Dan di sini kita coba aja langsung masuk ke dalam Litecoin Pay yang di bagian Ethereum men ya. Oke, yang pertama yang harus kalian perhatikan, di sini kalian harus mencantumkan wallet address kalian ya, yang ETH ya, yang jelas yang Ethereum. Kalau di voucher pay kan itu belum ada wallet address ETH ya, yang jelas kalian harus download dulu MetaMask, atau kalian juga bisa download Indodax ya, terus nanti kalian sambungkan wallet ETH kalian ke voucher pay ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini kami juga menyalin menggunakan MetaMask ya, kita pakai MetaMask. Jadi nanti ya gampang aja, kalau mau kita withdraw ya kita withdrawnya tetap ke Indodax, yang jelas tujuan kita itu kemana gitu ya. Oke, kita mau langsung aja masuk. Nah, kita nunggu lagi. Sorry banget man, di sini sinyalnya susah, dan sembari kita nunggu sinyalnya itu balik lagi ya. Jangan lupa buat kalian untuk menekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, terupdate tentunya seputar dunia kripto ya men ya. Oke, jadi kita masih menunggu ya. Di sini malah hilang sinyalnya, anjrit. Gak apa-apa. Nah, di sini udah muncul lagi ya. Oke, di sini kita coba buat scroll dulu ke bawah ya. Kita tempelin lagi. Kita tempel di situ, kita tempel. Nah, di sini kita langsung saja buat mencentang I'm human atau aku manusia. Kita tunggu sampai gambarnya itu keluar ya. Di sini kita harus memilih gambar yang berisi sepeda motor. Jadi kita ikutin aja perintahnya ya. Jadi kita harus belajar jadi orang yang nurut. Oke, di situ ada gambar. Tahu nggak men, itu yang standing itu pakai motor. Jadi keinget orang-orang Arab yang jatuh gitu loh men. Gak apa-apa, jadi ini sekedar buat hiburan kita juga ya. Jadi untuk mengerjakan voucher-voucher yang seperti ini ya, kalian gak perlu fokus banget ya, karena di sini pasti masuk kok. Jadi kalian gak perlu ini harus nunggu sampai lama banget, gak usah. Jadi ketika kalian klaim, kalian bisa sambil buat sebatang dulu atau ngopi dulu ya, gak apa-apa. Oke, kita langsung saja buat get reward ya. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Di sini 19 satoshi sudah masuk dan dikirimkan ke voucher pay kita ya. Di sini kita lihat di voucher pay apakah sudah masuk. Kita lihat dulu. Kita klik overview ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini balance-nya udah nambah ya. Terus di bawah itu ada keterangan Litecoin Pay Ethereum voucher sudah masuk sebesar 19 satoshi ya. Oke, kita coba yang voucher selanjutnya, namanya itu adalah guahar.com/claim ya. Nah, di sini terutama itu voucher Doge men. Jadi kalian nggak bisa klaim selain Doge ya. Oke, di sini kita udah tempelkan ya wallet address kita yang ada di voucher pay. Nah, nanti kalian kalau mau, kalian tinggal tempelin aja wallet address kalian yang ada di situ kolom walletnya ya. Nah, di situ kita perbesar dulu, dan di situ ya
Kalian tinggal tempelin aja wallet address kalian yang ada di voucher pay. Setelah itu kalian langsung klik saya bukan robot ya. Setelah itu kalian pilih, di situ pasti ada pilihan seperti ini ya. Itu nggak tahu antara kendaraan, lalu lintas atau zebra cross atau apapun ya. Yang penting kita ikutin sesuai perintah yang dikasih dari websitenya ya, teman ya. Di sini kita langsung saja buat klaim. Nah, di sini udah masuk sebesar 0,006 dogetoshi, men. Oke. Nah, kita di sini udah berhasil dikirimkan dan ini unlimited, men ya. Jadi kita bisa klaim sepuasnya. Kalau misalkan voucher lain kan dia dibatasin, misalkan kita dapat 13 klaim gitu ya. 3 klaim atau 10 klaim atau 50 klaim. Kalau ini enggak. Jadi 1 menit kalian nanti 1 menit selanjutnya kalian bisa klaim lagi, dan itu selama 24 jam kalian bisa seterusnya klaim di sini, men. Itulah hebatnya untuk di Doge Voucher Unlimited ini ya. Jadi kalau mau bikin atau mau ngumpulin voucher Doge atau mau ngumpulin koin Doge ya, kalian bisa pakai yang di Unlimited Doge Coin tadi ya. Terus di sini kita lihat dulu untuk di Litecoin Pay ada apa aja situ ya. Ternyata di sini ada token Bitcoin, ada Ethereum, ada Litecoin, ada Doge. Tuh, kita coba di Litecoin dulu ya. Nah, di situ besarannya kita bisa klaim sebesar 169 satoshi setiap 5 menit sekali, men. Itu lumayan banget buat kita ya. Terus ada Dogecoin, ada Tron, ada Bitcoin Cash, ada banyak banget ya. Kalau di Dogecoin kira-kira berapa? Sama yang tadi masih besaran mana gitu ya. Kita lihat. Nah, di sini kan ada every 5 menit ya, 3 daily claim. Jadi ini hanya 3 kali claim, men ya. Kalau kalian nanti udah 3 kali claim, kalian udah nggak bisa claim lagi gitu ya. Seperti itu ya. Oke, kita coba lihat di voucher pay kita apakah sudah masuk semuanya dari Gauher sama Litecoin. Nah, di sini udah masuk ya, men. 0,006 Doge dan 19 satoshi sudah masuk dikirimkan lewat websitenya masing-masing. Oke. Mungkin pembahasan dari video ini cukup sekian, men ya. Linknya sudah kami sediakan di deskripsi video jika kalian ingin bermain di sini, dan kami cukupkan mungkin dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.